Hari ini saya akan berbagi video tentang pengalaman saya. Beberapa saat yang lalu, saya terkena teguran hak cipta. Otomatis, saya jadi takut kan ya? Padahal, ini bukan kali pertama saya mendapatkan teguran. Contohnya seperti ini. Bisa dilihat ya, itu channel saya yang satu lagi. Bisakah channel yang terkena teguran hak cipta masih bisa upload video, masih bisa berkomentar, masih bisa membalas komentar, masih bisa live dan sebagainya? Jawabannya bisa ya, karena saya baru dapat 2 kali pelanggaran. Maaf ya, ini tidak pantas untuk ditiru. Karena kebetulan itu konten tentang drama dan film. Dan itu memang video orang lain ya guys ya. Walaupun sebenarnya saya hanya memakai sewajarnya. Tapi tetap saja itu bukan video saya sendiri. Untuk itu lebih baik kita memakai video kita sendiri. Saya melakukannya hanya karena hobi ya guys ya. Jika ada yang terkena teguran hak cipta, ikuti saja langkah-langkah yang harus dilakukan. Di sana akan ada panduannya ya. Teman-teman bisa baca semua panduannya. Nah, seperti ini ya, tampilannya seperti ini. Nah, seperti ini juga ya, bisa dilihat. Jika ada yang mengalami hal yang sama, intinya tinggal ikuti saja petunjuknya. Buat yang punya pengalaman yang lain, kita masih bisa saling sharing ya. Atau mungkin bisa memberi saran dan sebagainya. Jadi, kita bisa sama-sama belajar. Untuk hari ini, cukup sampai di sini sharing saya ya. Maaf kalau banyak kekurangan dalam menyampaikannya. Sampai jumpa dan semoga bermanfaat buat yang membutuhkannya. Feels like a test that I fail, so depressed when I can't seem to get out.